Selepas diseru, aku rasa macam terpanggil lah untuk cakap sikit pasal Malaysia masa AFF 2018. First sekali aku nak sentuh pasal pemain yang paling menjadi kegemaran ramai, Akram Mahinan. Akram ni aku nampak dia as, kalau dulu 2010, Malaysia dah ada seorang player yang macam Akram. Dia tak disukai, dia tak begitu dikenali, tapi dia ada dalam first 11, Ahmad Rohidan. So konsep dia sama, role dia dalam team adalah dia tak bagi gol kat team, tapi dia try untuk tak bagi opponent score. So aku rasa dalam kepala Tan Cheng Ho tu, itu yang dia nampak kat Akram. So bila orang duk kutuk Akram, Akram teruk, Akram teruk, jangan nak masalah. Macam sebelum ni aku sembang EPL lah, jangan expect Pogba tu jadi Ronaldo. Tak boleh, setiap player dia ada special ability dia. So banyak orang minta ataupun persoalkan, kenapa Cheng Ho tak bawa masuk Azam Aziz? Okay, first, tanya dulu diri korang, kau nak apa dalam hidup kau? Sebab apa aku cakap macam tu? Okay, kau buka YouTube, top 10 Azam Aziz passing. Kau tengok top 10 dia punya pass yang terbaik, banyak long ball punya through ball. So kau nak apa? Kau nak game yang short pass, game yang build up, konon macam sari ball lah ataupun tiki taka lah. So that's why dia decide untuk, okay, kenapa dia bawa masuk Syamir Kuti? Syamir tu dia ada sizing, dia just hold. Kerja dia macam Fellaini dalam MU lah, collect bola passing, collect bola passing. Yang orang Malaysia don't expect, collect bola jadi Ronaldo dribble, jadi Messi dribble, tak boleh lah. So sebelum kau nak kutuk, kau tanya balik diri kau, kenapa kau ada kat dunia ni? Itu je. Personally, ni pendapat aku tau, ni pendapat botak. Kau jangan cakap botak ni macam bagus. Dah, botak ni ada pendapat. Kalau kau tanya mak saudara kau pun, mungkin mak saudara kau ada pendapat dia sendiri. Okay, personally aku rasa pendekatan short pass ataupun main dekat ni semua bagus untuk Malaysia. Sebab kita tahu orang Malaysia ni banyak yang sizing tak besar mana. Tengok macam Nazirul Naim, tinggi dia aku rasa tak sampai 175. So macam Mak Yu aku rasa tak sampai 175. Tapi masalah Malaysia sebelum ni, aku rasa benda ni aku dah sebut dulu. Pengaruh bola sepak England kat dalam Malaysia ni, pengaruh British tu kuat, jajahan British tu kuat dalam DNA Malaysia. So itu yang orang Malaysia agungkan EPL. So sekarang ni kalau nak kata persoalannya bagus ataupun tidak, short pass ni pendekatan tu dalam Malaysia, aku rasa ok. Sebab main guna otak. So Malaysia, dia kena belajar. Ok, kau tengok short pass tu macam mana, pendekatan tu tengok pula. Ok, apa cara untuk kau overcome, untuk elakkan daripada orang mudah baca konsep ni. Empat pasukan yang pergi semi final AFF adalah terdiri daripada tiga pasukan yang main Piala Asia, kecuali Malaysia. So boleh nampak Malaysia datang untuk menang AFF, tiga tim ni datang untuk prepare tim dia untuk Piala Asia. So level tu lain. Aku tak merendahkan negara aku sendiri, kita kan hidup demi lejana di dada. Tapi kena realis. Jangan kata, ok, Malaysia dah beat Thailand, kita lagi hebat pada Thailand. Tak boleh macam tu. Maksudnya, apa yang buat kau boleh beat Thailand masa game tu? Aku tak kutuk player Malaysia. Jangan kata kutuk player Malaysia. Ok, beza Vietnam dengan Malaysia. Vietnam adalah pasukan yang tunggu opponent buat mistake, dia guna peluang tu untuk create goal. Itu Vietnam. Malaysia, opponent sentiasa buat mistake, dia tunggu time bila nak boleh score. Ha, kau hadam betul-betul. Secara kasar, aku rasa apa yang Malaysia boleh improve adalah teruskan dengan konsep hantaran pendek, konsep build up daripada bawah. Cuma kurangkan konsep terlalu bergantung pada player. Apa yang aku nampak, okay, Malaysia defense solid, tapi once ideal tak ada, habis. Masuk Ifan Zakaria, habis. So as a coach, maybe Cheng Ho kena study lebih. Player ni easy, betul-betul ready untuk main dalam satu perlawanan tu. Sebab bila masuk Ifan Zakaria ganti ideal, defense hancur, defense nampak terabur. Syahrul Saad tu, aku rasa kalau ada power bank, mungkin ada 4 power bank kat tepi dia, sebab nak cover semua orang ni. Sebelum ni dia power bank dia seorang ke, tambah lagi 3, ada 4 sebab nak cover lagi 3 orang. So kesian kat Syahrul Saad tu. Malaysia aku rasa memang memerlukan naturalisasi. So kalau kata tak nak dalam selama-lamanya pun, kalau kata nak hidup dengan hidup ketuanan Melayu dalam bola sepak Malaysia ni, kita tetapkan lah, okay, mungkin dalam tempoh 5 tahun, 10 tahun. Okay, lepas 10 tahun maybe kita, okay, stop ambil naturalisasi player ni, gunakan betul-betul kudrat tempatan. So secara overall aku cakap benda ni, jangan banyak komplain lah. Aduh, jangan komplain banyak lah. Kesian tu player.